Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro and Sus kembali lagi di Oatmeal X. Kali ini bersama Ricoco Nabati Coklat Wafer. Bener gak sih? Ricoco atau Ricoco? Atau Ricoco? Oke, gimana pun bacanya ya, terserah kalian aja deh. Ya, ini 3 sendok makan langsung oatmeal Quaker Oat instan yang warnanya merah, gue pakai seperti biasa. Langsung kita buka saja. Ini adalah wafernya. Ini kalau wafer gue bingung ya, ini kan wafer nih, kriuk-kriuk, kalau dikasih air seperti apa penampakannya, entahlah. Kita coba, makanya ini kita coba di sini ya. Ini kita pakai wafernya, kalau 4 kayaknya kurang, jadi gue kasih 6. Ada ini sebaris kalau nggak salah gue isinya 3 ya. Nah, langsung kita kasih air sebagai apa namanya, media untuk mematangkan oatmeal. Nah, kayaknya kurang airnya ya, kita tambah lagi. Kita lihat wafernya tuh udah mulai nggak bersahabat karena dia udah mulai ngambang-ngambang. Masih kurang nih gue rasa nih. Gue kayak nggak pede gitu ngasih air karena gue liat wafernya tuh kayak ngambang gimana gitu, kayaknya nggak nyerap gitu ke air, nggak nyerap air ke dalam wafer. Tapi ya udah, kita langsung masukin aja ke wafer, ke microwave seperti biasa. 2 menit aja waktunya. Sekali lagi buat temen-temen yang nggak punya microwave bisa pakai kompor. Ini gue pernah kasih tahu caranya ya, waktu itu gue bikin apa tuh yang pakai kompor tuh, coba di review lagi video-video gue. Ini dia sudah jadi, lihat ngembang-ngembang banget si wafernya. Langsung aja kita aduk, apakah penampakan seperti apa. Wah, tampaknya tuh si wafernya tuh nggak mau, nggak hancur ya, jadi kayak masih lengket-lengket gitu, kayak masih bersatu gitu ya. Dia kayak apa ya, nggak bisa lepas gitu, nggak bisa larut kayaknya wafer nih. Diaduk seperti apa dia masih bertahan aja. Ini gue cukup penasaran sebenarnya sama Ricoco ini karena dia dari penampakannya warnanya coklat pekat gitu ya, menggiurkan. Tapi begitu dibuka ternyata tidak seperti itu penampakannya. Nih lihat nih, gue aduk dia tuh nggak nyampur rata ya, jadi masih misah-misah kayak gitu. Ini agak lumayan lama nih gue ngaduk-ngaduknya. Oke lah, kalau begitu kita langsung aja kita cobain yuk, supaya nggak lama-lama. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Ecus, ketemu lagi di Oatmeal X. Kali ini kita akan berkolaborasi dengan Ricoco Nabati Brewer. Ini adalah sebuah waffle coklat. Kalau lihat gambarnya, kayak hitam semua gitu. Tapi ternyata aslinya bukan wafer yang black gitu. Gua pikir kayak yang apa ya, kayak hitam semua. Ini udah kita lihat udah campur. Wafernya tuh jadi kayak malah menggumpal gini. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya. Jadi lucu wafernya. Jadi kayak pangsit kerendam air kan. Pangsit goreng kerendam air. Nah, tuh. Jadi kayak gitu. Jadi wafernya sendiri, oatmeal-nya sendiri. Gak seru gitu, gak temenan gitu. Malahan seruan tuh diginiin. Malahan lebih seru diginiin. Ini kita bikin oatmeal plain aja tadi ya. Nama dikasih coklat. Terus atasnya dikasih gini ya. Hmm.
malah lebih seru gitu dibanding dicampur. Coklat yang gak dapet, malah jadi misah-misah. Enakan ini gimana? Kurang ya. Ekspektasi besar. Ini gue tahan-tahan loh. Berapa kali gue mau beranjak ke is ini, selain kemarin yang Cokopia, Cokopai itu, ini gue mau beranjak ke sini juga. Cuman gue tahan, ya taunya kurang cakep hasilnya. Yaudahlah. Oke, Blucus. Demikian. Buat Belex. Ricoco ya? Nah, berarti coklat wafer. Ketemu lagi di video yang lain. .milx. Oh iya, tinggal berapa hari lagi ya? Kalau gue ngitung sih tinggal 2 episode lagi. Mudah-mudahan sampai episode akhir gue selamat dan sukses menjalani 1 bulan ini. Mengupload semua Oatmeal X, mudah-mudahan sampai 10 bulan puasa juga kita akan jalan terus. Tapi gak setiap hari. Yaudah, segitu aja dulu infonya. Terima kasih udah nonton video gue. Kembali lagi nanti di video yang lain. Bye-bye.